Videonya yang berani tantang duel begal viral, kini pemuda tersebut menceritakan bagaimana dirinya melawan dua pelaku di saat kejadian. Pemuda tersebut diketahui bernama Muhammad Fadlin Auzidi dan merupakan warga Kota Bandung. Fadlin menceritakan awal kejadian tersebut saat ia akan membeli makan ketika bekerja. Ia lalu mengarah ke komplek Taman Cibaduyut Indah, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Awalnya Fadlin mengaku tak curiga, namun ketika sampai gor, ia mulai gas motor dan motor di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Ketika ia memelankan motor, pelaku juga demikian. Saat memperhatikan motor di belakangnya melalui kaca spion, ia mengaku tidak bisa melihat wajah pelaku dengan alasan mungkin saja orang tersebut kenalannya. Fadli mengatakan yang disasarnya memang motornya. Begitu ia berhenti dan bertanya, pelaku tak menjawab dan tiba-tiba satu pelaku mengambil kunci motor. Fadli langsung sadar jika ia jadi sasaran begal dan mengarahkan motornya ke tengah jalan dengan alasan agar pengendara lain bisa tahu dirinya dibegal. Fadli pun saat itu spontan langsung melawan. Bahkan kata Fadlin, satu pelaku sempat membawa kunci motornya namun kembali terjatuh. Sayangnya ponsel miliknya berhasil dibawa kabur pelaku. Fadli juga sedikit menyayangkan tak adanya warga yang mau membantu saat kejadian.